Seorang remaja berusia 16 tahun antara 48 warga asing yang diselamatkan dalam op pintas Mega Atib Sum di Simpang 5, Parit Buntar. Serbuan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman bersama kontingen Perak serta Jabatan Tenaga Kerja JTK Negeri dijalankan di sebuah kilang memproses bahan kitar semula. Kesemua ditahan terdiri 44 warga Myanmar dan 4 warga China berusia antara 20 hingga 40 tahun. Mereka didapati melakukan kesalahan tinggal lebih masa, tiada dokumen perjalanan yang sah serta salah guna pas lawatan sosial. Sementara itu, pengarah JTK Negeri Muhammad Fauzi Abdul Ghani berkata, dalam operasi itu pihaknya turut mengesan beberapa kesalahan di bawah Akta Kerja 1955 dan Akta 446. Kesemua mereka dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kerian untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 14 Atib Som 2007.